Genep puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Paseh, ditambah tujuan tenaga kesehatan di klinik swasta bakal disuntik vaksin kernyinglar sumbernang COVID-19. Etanakeste nampa giliran vaksin, satu tas memehna pimpinan tur pejabat daerah di Kabupaten Sumedang disuntik vaksin anu munggaran poe Jumaah nu anyar kaliwat 28 Januari 2002 hiji. Kepala UPTD Puskesmas Paseh Ilah Siti Harmilah ngejeskin megenep puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Paseh ditambah tujuhan nakes di klinik swasta bakal disuntik vaksin COVID-19. Masih jek Ilah Siti Harmilah, eta vaksinasi karena kesteh bakal kapasing karena dua sesi sapoena. Dina saban sesina jumlahna 15-an nakes. Hari ini tanggal 1 Februari 2021 kita launching untuk vaksinasi COVID untuk tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Paseh. Nah, di data pertama kita tuh 67 orang ya. Di antaranya 60 orang dari Puskesmas Paseh sendiri, kemudian yang 7 itu dari swasta ya, dari klinik swasta. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita targetkan untuk pelaksanaan COVID-19 ini, vaksinasi COVID-19 ini di minggu ini harus kita selesai ya. Kita ada teknisnya itu ada satu, dalam seminggu itu kita buka layanan dari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari Jumat. Nah, satu harinya itu kita membuka dua sesi ya. Satu sesinya adalah 15 orang. Sajroning itu Camat Paseh Beni Satriaji miharep prak-prakan nyuntikan vaksin COVID-19 bisa dipaju kalawan lancar. Dina nas-nasna eta prak-prakan suntik vaksin teh dilakonan keur numpes sumebarna COVID-19. Dina prona target utama tina eta program vaksinasi teh nyaeta nakes di Kabupaten Sumedang. Pada hari ini pelaksanaan vaksinasi terkait dengan pencegahan antisipasi terpaparnya COVID-19 ini untuk Puskesmas Paseh di pertama dan launching hanya satu sesi saja untuk 15 orang. Jadi mudah-mudahan beberapa hari kemudian tenaga kesehatan di Puskesmas Paseh ini bisa sama-sama menerima vaksinasi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kegiatan lancar, juga aman, dan insya Allah pada minggu depan, minggu kedua, tanggal 15 mungkin untuk vaksinasi kedua. Disake dengan eta, samemeh tenaga kesehatan divaksin, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, sarta sajumlah inforko Pimda di Kabupaten Sumedang, geus divaksin COVID-19 leuwih ti heula. Diki Guntara, Bandung TV.